بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأتمان الأكملان صلاة وسلاما على حبيب الله وحبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله العربي القرشي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء والحشر والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومغفرتك وعنايتك آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين كتتوا بنارن yang dirahmati Allah. Kau ni tu. Ni. Ni. Begitulah kata-kata Al-Hasan pada zamannya. Iaitulah kata-kata yang mana istighfarlah kerana kita memerlukan istighfar. Lalu bagaimana zaman sekarang? Orang zaman sekarang senantiasa melakukan perbuatan zalim. Sama ada zalim pada diri sendiri ataupun pada agamanya atau sesama manusia. Dan menjadikan taubat sebagai sesuatu yang tidak bermakna dan dianggap remeh. Mereka adalah orang yang mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tallaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahun فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Apabila kamu menolak ataupun mentalak isteri kamu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, yakni cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudaratan, kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Ini salah satu contoh kezaliman manusia. Hari ini antara kezaliman yang banyak adalah zalim seorang suami pada isteri. Duk nampak zalim, bunuh orang. Nampak zalim, buat jahat ke orang. Tuan-tuan sekalian, antara zalim yang kita tak perasan, zalimnya suami pada isteri. Dalam bab talak pun Allah Ta'ala suruh adil.
Jangan tolak dalam keadaan ikut nafsu dan jangan tolak dalam keadaan menzalimi isteri. Antaranya tuan-tuan sekalian, tolak mereka dalam keadaan masih lagi apa nama haid. Itu dah dikira zalim. Nah, dia tolak, ada tolak ruj'i, ada tolak bid'i. Antara tolak yang diharam, jatuh, tolak jatuh tapi berdosa besar. Iaitulah tolak ketika mana isteri dalam keadaan, dalam apa nama dia panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam haid. Kenapa disebut zalim? Kerana orang yang haid, iddahnya tuan-tuan jadi lama. Fa'iddatuhunna salasata quru. Orang yang ditolak tuan-tuan sekalian, iddahnya adalah 3 kali suci. Dia faham eh? Dia tolak, ada tolak ruj'i, ada tolak ba'in, ada sughra, ada kubra. Ni dalam bab tolak isteri pun Islam jaga. Semua bab lah Islam jaga. Orang yang memandang Islam tidak adil, soh dia jahil tentang Islam. Lepas tu kita tak perlu pada feminisme, fahaman yang kono-kono membela wanita, tak perlu. Islam sendiri membela wanita secara sempurna. Faham tak? Tuan-tuan beri sesuatu hadiah pada anak, dia tambah, dia nak hak lain. Apa makna? Tuan-tuan akan tanya, tak cukup ke hak ayah beri ni? Ada kurang ke? Betul tak betul? Yang Allah Ta'ala tetap, kita ambil hak lain. Tak cukup ke, tak cukup ke Allah Ta'ala? Tak sempurna ke hukum Allah? Soalan begitulah. Lepas tu tak perlu fahaman lain, cukup Islam. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang mentadbir alam, tempat kita minta tolong, cukup Allah saja pembantu. Siapa yang rasa tak cukup dengan hukum Allah, maka tuan-tuan sekalian, dia seolah-olah merasakan Allah kurang. Bila sangka Allah kurang, cukup, memada sudah untuk gugur akidah. Tak perlu sosialis untuk membela orang susah. Islam dah bela orang susah. Betul tak betul? Adanya syariat zakat. Betul tak betul? Ya. Zakat harta, zakat tanaman, zakat fitrah. Tak perlu sosialis yang kononnya membela golongan marhain. Lalu menolak kekayaan tak boleh. Islam membela miskin dan tidak menolak kekayaan. Faham? Tak mulia orang kerana kaya, tak hina kerana miskin. Mulia kerana takwa. Orang kaya yang bertakwa mulia, miskin yang bertakwa mulia. Faham? Begitu juga membela golongan wanita, tak perlu pada golongan feminisme, tak perlu. Di Malaysia ni Sister in Islam konon nak bela hak asasi wanita, tak perlu. Kadang-kadang kata Sayyidina Ali, qaulul haq aradu biha batil. Hati-hati, barang yang kita kena hati-hati akhir zaman ni, barang yang berbentuk perkataan nampak comel, di sebaliknya benda yang batil. Membela hak wanita, comel tak dengar? Comel tak? Nyimak, comel. Akhir sekali, kena benar kau orang puan buka aurat. Ada bela? Nampak? Zalim orang puan kena tutup panah lah dia. Nampak? Kita hak jahil, ya juga hak. Ha, dengan kita-kita. Jeng, kita. Atas nama membela hak wanita, sanggup petika hukum faraid. Perempuan satu, lelaki dua. Kenapa tidak sama? Ha, ni. Nampak? Halu dok halu? Halu. Tanpa disedari, sedang menentang qada Allah. Ni faham? Batu nombor satu, kena faham Islam. Faham Islam, belajar, dengar. Sampai bila ustaz, sampai mati lah. Supaya tidak masuk fahaman lain. Maka Islam membela wanita. Nak ke dia, tuan-tuan tak boleh ambil begitu ya. Macam zaman jahiliah, nak korapuan tu ambil. Boleh pakar 10 orang, tak boleh. Mari Rasulullah mengangkat martabat wanita, nak nikah. Bukan guna sentuh, tak boleh. Sentuh orang puang yang ajnabi lebih baik peluk babi.
bukan nak suruh peluk babi, tapi nak kabar lebih baik peluk babi seekor berbanding sentuh perempuan yang ajnabi. Mahanya orang puang dalam Islam. Betul tak betul? Mari musuh Islam, dia pusing sikit, datangkan propaganda Islam menyusahkan orang perempuan, kena kena tutup sana sini. Hakikatnya yang maha tertutup ke terbuka? Barang maha tertutup terbuka. Celak hak terbuka dah, hurung di semut dengan celak hak tertutup. Hak mana nak? Gi kedai kasut hak duk luar, gantung luar dengan hak duk larat kaca. Mana maha? Hak duk luar maha. Tu gila ke panggil. Hak dalam kaca lah maha. Gi kedai jak. Kalau Terengganu ni kau Allah. Sahabat saya, saya duduk di Mesir tu boleh kawan orang Arab, antara hobi kita wahi-wahi main jang. Bosang-bosang, hari Jumaat pergi Suq Syafi'i cari janjang lama. Kawan orang Arab ni. Orang Arab kata mu nak tahu bandar tu maju ada butik jang. Kita mikir kok. Apa? Rupanya di sebalik yang disebut tu maknanya apa? Kalau bandar tu ada butik jang, mana apa? Tak akan buka toke jang, tak akan buka kalau tempat tu kuasa beli tak tinggi. Betul tak? Maknanya kalau orang tempat tu kuasa beli tinggi baru dia buka. Maknanya bandar tu majulah. Baru balik Malaysia baru mikir. Rupanya bila saya duduk Terengganu tak ada sudah habuk. Kalau bandar ni depan Bank Selang tu sih kedai jang, hak ada jang maha. Tentang-tentang dia seorang yang buka atau gong. Lalu itu masuk dalam ayam. Pada ayam lah. Kita pun akak tangan. Pak tunjuk jam. Baru tanya, mau beli apa? Rohok juga. Kalau pergi Kota Baru, orang Terengganu hak dak tahulah. Hidup dengar dari zaman itu kan. Kelantan mundur, Kelantan mundur. Set-set tu lebar ngeto. Butik Mido, mana ada Terengganu? Kelantan ada. Butik jam Rado, Terengganu mana ada? Kelantan ada. Butik jam Longjin, mana ada Terengganu? Kelantan ada. Nak khabar tuan-tuan sekalian, apa namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tepat tu kalau apa nama maju betul budak agak ni kata. Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, balik pada apa saya nak sebut tadi, Islam ajar apa yang Islam bawa semua sempurna. Maka siapa tahap nak setuh orang puang, saya sebut bakjang tadi nak kabar hak lan cermin lah maha. Maka orang puang yang tutup ke yang terbuka maha, yang tertutup lah. Lepas tu Islam suruh tu tutup, dia maha. Maka tuan-tuan nak setuh dengan akad, dengan akad mesti cukup 5 rukun baru boleh setuh menjadi hak milik kita. Tiba-tiba tak boleh nak gi kan, ada masalah bukan baloh. Ada orang dia bercerai bukan baloh, dia tak baloh, cuma ni masalah nadir. Contoh dia sebut dalam kitab fiqh, antaranya perempuan isteri dia ada penyakit tulang menutup faraj. Contoh lubang faraj tu tertutup dengan tulang, tak boleh bersama suami isteri. Tujuan menikah antaranya untuk tuan-tuan jalan yang halal untuk lelaki dan perempuan bersama, tak boleh. Maka dibenarkan, dah tak boleh bersama dah. Caranya nak berpisah dengan tolak tu je. Lepas tu mari syariat tolak. Lepas tu Allah Ta'ala takdirkan Nabi tolak Sittuna Zainab bintu Jahshin. Tolak, Nabi tolak isteri. Apa tujuan? Supaya nanti bila kita nanti nak berpisah, guna tak tahu ni. Maka Allah takdirkan Nabi buat, maka perbuatan Nabi. Nabi ni digelar sahibu syariah. Rasulullah ni digelar sahibu syariah. Apa Nabi buat jadi syariah. Baktu Nabi dan Rasul dijadikan di kalangan manusia. Apa tujuan? Lil ittima. Maka kalau Nabi dok tunjuk nak pisah mana, kalau dok dia nak gila. Maka jalannya tolak. Faham? Maka orang bercerai ni bukan dosa kita duk bisik bercerai dah. Bukan dosa. Cerai tak berdosa. Cumanya at-talaq abghadul halal dipanggil. Menda halal yang paling Allah tak suka. Itu saja.
lagi boleh dama-dama. Sebab tu apa nama mahkamah syariah, dia ada satu jabatan dipanggil jabatan sulhi. Suluh dipanggil, jabatan suluh. Fa aslihu tu. Jabatan apa? Mendamaikan antara kedua isteri dan suami ni. Abak apa baloh? Kaunselor tanya. Bini kita masuk masing ada. Kadang-kadang ceram dia cek. Tok lelaki salah beli ikan, suruh beli ikan layang, dia beli ikan kembung, cerah, nak cerah. Tuan-tuan sekalian, maka ada jabatan suluh. Maka tak boleh nak pergi juga dah. Maka ada syariat, apa dia panggil? Syariat, syariat talak. Boleh, eh? Baik, maka Allah Ta'ala kata, apa nama dia sebut? Fa'amsikuhunna bima'ruf, ambil cara halal. Au sarrihuhunna bima'ruf. Nak pisah, nak ikat cara halal, jangan main gomo yang nak orang ikat dengan cara halal, nak rungkai pun dengan cara halal. Maka jangan cerah tengah kawan tu hit, itu zalim. Ini diberi contoh, nampak? Diberi pulak jalan satu dulu, faham? Tolakkan dia satu dulu, dua, tiga. Satu tolak rujai, yang cukup ada iddah, dalam iddah rujuk gitu, eh, dak ayah akad nikah baru, rujuk begitu, dak ayah persetujuan isteri, faham? Tolak kali kedua dia panggil rujai juga, ada iddah, salah satu quru. Apa ni salah satu quru? Tiga kali suci, eh, tiga kali suci. Maka tuan-tuan, dah 4 bulan 10 hari tuan edah orang mati, tuan edah isteri kematian suami. Ha ni cerai tolak ni, bukan cerai mati, cerai tolak. Lepas ni, baik, kalaulah dia cerai satu habis edah, nampak? Itu dia panggil bain sughra, hanya cukup akad nikah semula. Habis dah edah kan, akad nikah semula. Tapi kalau tiga, tolak tiga, dipanggil bain kubra. Apa makna? Tak boleh nikah dah, tak boleh rujuk dah, tak boleh dah, bain kubra. Eh? Dia kena menikah dengan orang lain, kena berjimak bersetubuh, kena bercerai pula dengan orang tu, habis dah, baru kita boleh menikah semula. Faham? Ni gaduh. Perang tiga tadi. Patut nyesal. Nampak kena ustaz, telefon kita ni ramalah. Saya kata ustaz, ada apa nak tanya? Kita cerai hari ni, kita nak warna berapa? Tiga. Namun tanya aku buat benda ni, tiga nak naik jah warna ni. Gaduh tuan-tuan. Dan dalam ayat ni fokusnya jangan cerai ketika haid. Jatuh-jatuh tapi berdosa. Kenapa? Fokusnya nak khabar ni contoh zalim. Kenapa manusia ni zalim? Dengan orang yang jasa dengan dia, isteri, kalau dia nak pergi pun dia ada jasa, jangan zalim. Eh? Tengah hik. Kenapa zalim start tengah hik? Sebab hik dikira salah satu kuru itu bersih kali pertama, tak kira lagi. Dia tengah hik, kita cerah, nampak? Dia tengah hik ni, dia pun suci, tak kira lagi. Itu panggil zalim. Faham? Kita cerah tengah hik tu, dia pun suci, tak kira lagi. Dia mari hik pula, suci pula, satu. Hik pula, suci, dua. Faham? Kalau kawan tu muda, nak menikah, orang main ngorak lah. Lama nak kena tunggu, tu pun dikira zalim. Buat tu. Nak kabur hak tu, mana ni? Nak kabur pun tuan-tuan, siapa sekecil itu, ataupun besar juga ni, orang kadang-kadang pandang kecil, eh, kita suka berlaku zalim ke atas diri, ke atas orang, ke atas manusia, apa nama makhluk-makhluk Allah, dan paling zalim, zalim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang boleh tubik dari mulut, nawam dia taubat, nawam dia pula dah. Kita banyak dosa kan, nampak? Kena taubat selalu. Tentera Islam gagah sebab apa? Kuat taubat. Pejuang Islam kuat sebab bukan apa nama orang tentera kafir dok rok, tentera kafir memang dok rok sama dok.
Islam tak rajin gagah kerana orang kafir kuat, faham? Islam gagah kerana orang Islam buat maksiat. Islam kalah sebab orang Islam buat maksiat. Itu saja. Jadi tuan-tuan, nak menghilangkan maksiat dengan cara tak taubat. Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, iaitu Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan juga Al-Hikmah. Yang dimaksudkan di sini adalah sunnah Nabi SAW. Wazkuru ni'matallahi alaikum anzala alaikum minal kitab Al-Quran wal-Hikmah ay as-sunnah. Hadis Nabi SAW. Ya'idhukum bih. Yang memberi pelajaran kepada kamu. Wattaqullah. Takutlah kamu pada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawa dia melihat seorang pemuda yang selesai menunaikan salat lalu terus berdoa, "Ya Allah, aku memohon ampun dan akan segera bertaubat padamu, ya Allah." Sayyidina Ali kemudian berkata pada pemuda itu, segera ucapkan istighfar merupakan taubat pembohong. Taubat memerlukan taubat lagi sesudahnya. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Apa makna tuan-tuan sekalian? Makna taubat tidak boleh apa namanya main-main, dan taubat tidak boleh hangat-hangat hati ayam. Maka mestilah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan senantiasa. Senantiasa. Wastaghfirillah. Kalau ada sebut ulang Quran. Hendaklah kamu selalu istighfar pada Allah. Zikir hak mesti kita sebut nanak hari lah. Hak lain tak apalah. Kalau ada ingat hak ni tak boleh. Tengok boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Boleh? Hak ni mesti tiap-tiap hari. Nampak? Hak lain tak dang, hak ni mesti tiap-tiap hari. Berapa? Ikut qada kita masing-masing sehabis mampu. Maka tuan-tuan sekalian, mesti istighfar selalu dan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin ditanya, apa sebenarnya yang dikatakan dengan taubat? Dia menjawab, taubat adalah suatu perkataan yang mempunyai 6 makna, iaitu taubat untuk dosa yang lalu, menyesal kerana telah meninggalkan kewajipan, menolak kezaliman, menakutkan diri agar senantiasa taat pada Allah, memerintahkan diri agar senantiasa merasakan ketaatan, menghiasi diri dengan ketaatan pada Allah, dan mengganti ketawa dengan tangisan. Ini 6 perkara yang disebut sebagai taubat di sisi Amirul Mukminin. Yang pertama katanya, taubat untuk dosa yang telah lalu. Allahumma ighfir lana ma qaddamna, ya Allah ampunkan dosa kami yang telah lalu. Yang kedua, menakut, yang kedua disebut menyesal kerana telah meninggalkan kewajipan. Dia panggil an-nadamah. Menyesal akan segala kewajipan yang kita telah tinggal. Yang ketiga, menolak akan segala kezaliman. Istighfar kepada Allah tiap-tiap hari. Nampak? Bangun anak malam, kezaliman depan mata, tengok saja. Tak jadi juga. Dia faham? Dah bukan saya buat zalim, ustaz, orang lain buat. Kena faham. Ar-ridha biz-zulmi zulmun. Dak nanti tuan-tuan yang buat zalim, tuan-tuan redha dengan kezaliman, samalah dosa dengan orang buat zalim. Menakutkan diri agar senantiasa taat pada Allah. Kena ada sifat khauf dan khasyah. Kena ada rasa sifat takut. Memandang ketaatan kita sikit, cukup kedua aku nak mengadap Allah Ta'ala ni. Kena berasa hazar. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Senantiasa bimbang, dia panggil.
Orang tak bimbang dia gaduh tak? Orang tak ada rasa bimbang. Gilek eh? Tak? Gilek. Tak ada rasa bimbang. Orang yang ada rasa bimbang dia akan rasa takut dan gaduh bersegera melakukan sesuatu. Memerintahkan diri agar senantiasa merasakan ketaatan. Mujahadah. Ada orang dia kata tak boleh paksa kau. Kita tak boleh paksa kita sembahyang. Siapa ajar? Mana? Dia tak boleh paksa. Saya nak jadi diri saya sendiri. Betul tak? Duduk-duduk duduk you biasalah. Zaman-zaman duduk you biasalah. Dia kata be yourself. Jadi diri sendiri. Kalau saya ni free hair lah, diri sendiri. Pala hotokmu marah. Tuan-tuan sekalian minta maaf sebut tu. Sebab pun salah. Be yourself. Siapa ourself? Who ourself? Siapa kita? Jadi diri kita baik. Siapa kita? Hamba Allah. Betul tak? Hamba Allah kena ikut arahan tuangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka asal sebenar diri kita ni orang yang bersih, yang taat pada Allah. Bila kita buat maksiat tu bukan asal tu. Tu bukan asal. Atau bila orang yang hijrah digelar balik pada fitrah, balik pada asal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bapa Aidul Fitri digelar Aidul Fitri, Aid balik pada asal kita, fitrah. Diberi Ramadan sebulan, ampun, taubat, apuh dosa, hapuh, bersih tuan-tuan. Rayakan Aidul Fitri, raya perayaan balik asal kita, tak ada dosa. Faham tuan-tuan sekalian? Dan asal berasa hakikat sebenar kita, tok nyang kita dalam syurga lah neraka. Tok nyang kita Nabi Adam lah syurga lah neraka. Dalam syurga Allah. Maka kita nak balik tempat asal lah. Syurga Allah. Dua ya, sama ada berjaya balik tempat asal ataupun terpesong terjulah neraka jahannam wal a'yazubillah. Maka tuan-tuan, kita kata tak dipaksa ngak diri sembahyang sunat, bukan tak dipaksa, wajib paksa. Bak dunia pandai paksa. Menipu kau tak paksa. Seorang yang daripada tak ada benda tubuh dia, tiba-tiba ada shape. Tahu dia shape? Ni, six pack perut. Tubuh katang. Jadi sendiri ke dia paksa main besi? Saya tahu raja terhadap. Tak boleh akak tangan esok. Bangun tak boleh akak. Paksa ni. Bicep 10 set. Tricep 10 set. Tuan-tuan sekalian, paksa ke tak? Itu dia panggil mujahadah. Riyadah dan mujahadah. Kena paksa. Dia paksa. Allah bisa tegak. Biasalah kali biasa. Jatuh kilo. Asal daripada 10 naik 20, mana ada 100 lalu. Wali Allah, tuan-tuan ingat dia wali lalu. Tubik-tubik wali lalu. Dia mujahadah. Nafsu bergelora nak tengok aurat puang. Dia lawang, tunduk mata, tuan-tuan sekalian. Riyadah, mujahadah. Nafsu dia kata tidur, dia lawang bangun malam. Bangun, tidur sedap hari dia bangun tuan-tuan. Lalas sekali jadi biasa. Jadi makanan dia dah tuk-tuk guru kita. Lalas sekali hak tu kebiasaan, dak bangun tu bukan kebiasaan. Betul tak? Tok Guru Nek Aziz beritahu pada anak dia, menangis. Anak dia tanya bak pun menangis. Semalam tertinggal qiyamulail. Tertinggal sekali menangis. Kenapa melazimi qiyam? Sekali tinggal menangis. Dok apa nama? Dok herang sikit habuk kita tengok dia tu penuh keizahan. Dak cakap ni tengok. Betul tak? Kenapa? Nabi dah sebut dah wa'izzuhu biqiyamil lail. Orang mukmin tak usah cari kemuliaan, Allah akan beri. Cari tak akan boleh. Nak kemuliaan, nak orang puji, nak kuasa, tak akan boleh. Allah akan beri. Lagu mana? Antaranya kalau jaga qiyam, bangun semayang malang, seumur Allah sendiri beri. Wa'izzuhu ada izzah.
Dia berjalan tu Izzah dah. Tengok muka dah, dah cakap ingat ke Tuhan dah kita. Dan apa jaga qiyam. Faham tak? Nuh tanya tok guru kita tu. Terhebat dia pernah cerita ke saya tuan-tuan, pukul 2 ke pukul 3 ke mesyuarat sudahlah ke berapa pun. Pukul 3 atas sejadah. Betul tak? Kita bangun kok malam ni tengok MU Liverpool. Bangunlah. Bangun. Riyadhah dan mujahadah lawang. Subuh ni 5.45. Bukan awal nak, awal nak mampu. Awal nak bukan lewat, lewat nak apa kau panggil lah. Bukan aku 5, bukan 5.30, 5.45. 5.40, 5 minit, 2 rakaat padang. Nah, dipanggil Izzah. Izzah, orang tengok rasa mulia, percakapan dengar tu orang terpegun, itu Izzah. Dia dah dah cakap tengok dia ingat Tuhan ni para alim ulama. Maka dia jadi begitu. Tuan-tuan ingat dia dah mujahadah, mujahadah. Maka guru saya Hajjah Amnah, pernah saya belajar, pernah kita belajar di Semuzah dulu. Saya guru paling bongsu Hajjah Amnah ni mengajar nahwu. Moga-moga Allah rahmati guru saya ni, ampun dosanya, panjang umurnya. Dia cerita saya sezaman lah Tok Guru Jadi, Tok Guru Harun Taib. Dia kata asrama sebelah kita duk mikir, rupanya bila kita pergi memang begitu. Rumah Terengganu laki puan, rumah Selangor laki puan, tapi tak tengok muka langsung. Rumah sebelah-belah terjaga, pergaulan terjaga. Jadi dia kata pukul 2, pukul 3 akan nyala lah lampu 2 bilik ni. Bilik Tok Guru Jadi, Tuan Guru Harun Taib hafizahumallah. Jok dulu ri duk jaga qiyam. Kita boleh minggu sekali pun padang lah, sebulan sekali padang lah, setahun sekali berat penuh. Berat menanang setahun sekali. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kena lawang, kena lawang. Disebut di sini menakutkan diri, memaksa diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah ikut kada ni lah, kada ni. Bak dunia pandai nak upgrade. Bak akhirat ginilah kita. Tak ada rasa nak upgrade. Kena mujahadah lawan. Allahu rabbi. Memerintahkan diri agar sihat senantiasa meraah habis tu. Menghiasi dengan ketaatan kepada Allah, dan menggantikan ketawa dengan tangis. Ketawa tak dilarang, tapi diisyaratkan dalam Quran sedikit. Tak ketawa bukan manusia. Tak suka langsung tu tiang api mana. Manusia suka. Sebab itulah Quran tak kata la tadhaku, jangan suka. Nanya kita. Nanya tuan-tuan sekalian. Dalam Quran sebut falyadhaku qalilah. Betul tak? Disebut falyadhaku, sukalah, Allah tak marah. Qalilah, padang-padang sudahlah. Walyabku kathira, yang kena banyak menangis. Biar muka ganah pun dengan Tuhan, dialah paling manja. Itu senomo. Tak ada lah orang gestar kali senomo. Gestar zaman ni pelawak lagi. Mana ada orang buru lautan singa, saya nomor. Memburu binatang dalam lautan yang diburu bukan kijang, bukan rusa, singa. Dan diburu bukan tembok kok jauh, gocoh sendiri dengan singa. Singa kalah. Akut singa atas belakang, tawah depan Kaabah. Tak tahu, orang takut saya nomor. Ada sini, buru singa. Kipah cak singa banyak dalam rumah. Jadi tuan-tuan sekalian tu, saya nak Omar. Di Mekah tu tak ada lah. Hamzah saya nak Omar tu, gas time so. Jadi kita kitab sebut jalan bergegur bumi, bergung, bergung. Maka tuan-tuan rahmati Allah, setelah Islamnya, gangsternya dah hilang. Khairukum fil jahiliyyati khairukum fil islami idha faqihu. Siapa yang ada kelebihan zaman jahiliyah, kelebihan itu guna dalam Islam, tu paling baik. Maka dia guna backhand ni untuk Islam pula. Tapi dia berubah dah lah, tak ada backhand, tak kena tepat dah lah. Manusia yang
apa nama, ruhbanu bil lail wa fursanu fin nahar. Siang dialah panglima perang, malanglah dialah orang paling manja dengan Allah Subhanahu wa taala, menangis semua depan Tuhan. Itu Sayyidina Umar. Faham, eh? Jadi tuan-tuan sekalian, kena ada waktu kita menyendiri dengan Allah, mengadu, menangis. Habis teh dia ustaz, tak tubik air mata, tak apa, usaha tu Allah pandang. Kena menangis lah. Zaman khalif, apa nama, khilafah Abbasiyah, musuh Islam serang, tak menang-menang, tak boleh lawan. Antara rahsia dikaji-kaji, rahsia pemuda zaman itu tiap-tiap malam menangis takut pada Allah. Petua tak usah tanya, ya? Pemuda. Ini pemuda. Apa? Lepas tu kalau pemuda ramah subuh, pemuda ramah masjid, majlis qiyam, pemuda ramah, adakah tu Islam nak menang tu, insyaAllah. Kalau tak ada, tinggal hak petua-petua, ada ramah petua saja dengar kuliah, tak apa dengar dia. Nah, angguk-angguk dengar dok. Dah lama. Jadi tuan-tuan sekalian, itu tanda nak menang kalau pemuda ramah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam, dia kaji kerana rupanya pemudanya kuat bangun malam. Lalu dia didatangkan barang yang melemahkan pemuda, mula dimasukkan penari-penari gelek, dilalaikan dengan hiburan. Nah, seberapa ketika usaha orang kafir, orang kafir memang begitu, yuriduna liutfi'u nurallahi biafwahihim, nampak, mereka berusaha pagi petang siang malam nak wasukkan orang yang memperjuangkan agama Allah. Lepas tu kalau pemuda Islam duduklah jemaah maksiat, lambat lagi nak menang. Ngaku perjuang Islam, pergi kelab malang. Contoh, contoh dok berlaku, contoh. Bila ambak lagi nak menang. Tuan-tuan sekalian, lambat lagi menjadi perosok pada orang-orang yang ikhlas. Nampak? Maka tuan-tuan, dia datangkan perkara itu, lala, serang, kalah dulu, geboh. Sama khilafah Osmaniyah tuan-tuan, zaman kegemilangan, lahirnya seorang yang Nabi pernah janji, lahir zaman tu Muhammad Al-Fatih. Betul tak? Penghujungnya jatuh dek pengkhianat Mustafa Kamal Atatürk, diserang dengan tentera, bukan diserang dengan apa nama, peluru ghaflah dia panggil, lalai kaum Islam, lala habis. Pemimpin lala beribu, beribu-beribu harta, nampak? Ulama'nya lalai, dilalai. Lalai ni tak mesti maksiat, lalaikan dengan ilmu yang kecil-kecil. Ulama' zaman tu baloh bakna, segebang belah kanan ke belah kiri. Nah, mari maulud baloh, mu bid'ah, aku ni bid'ah ni, apa nama, Wahabi, baloh bak tu, benda kecil-kecil. Akhir sekali negara orang kapi ambil, melalui tali barutnya. Disebut lala riwayat khilafah Osmaniyah, siapa lala, bukan lala semayang, bukan lala semayang jemaah, bukan lala puasa, siapa larat raya tak sedar, raya hari ni tak sedar, tu tahap lala. Zaman kita tuan-tuan, kalau tak puasa tu awal kali semayang raya, tak kau boleh tahan ni. Dia ingat lagi hari raya, ni tak ingat tu raya hari ni, tu ghaflah tahap, tak tahu lah. Sebab tu Allah Ta'ala isyarat yang membinasakan manusia, ghaflah. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika hum ghafilun. Allah Ta'ala tutup, disediakan neraka jahannam untuk manusia dan jin. Ada otak tak guna untuk faham Islam, ada mata tak tengok kebesaran Allah, ada telinga tak dengar majlis ilmu Quran hadis, tak dengar pesanan ulama, tak dengar, jauh daripada kuliah dan majlis agama. Ulaika kal an'am, Allah Taala kata mung sama macam binatang kaki pak, balhum adal, bahkan lebih teruk. Apa punca? Ulaika humul ghafilun, tak ada lain tak bukan lalai. Orang kafir lama dah kaji Quran, maka ayuh kita serang mereka dengan apa nama, peluru kelalaian. Betul tak?
Tok drama hok sedap sikit garik, dak mayar garik muslimat. Tu dak betul. Ha. Lalai dah. Atau bola cuti, berkhapoh dak mayar. Lepas tu kita kena usah. Kita jangan angguk saja. Oh ya dah tu duduk saja. Orang paling rosak kata ulama, Pak Pandai kata, rosak budak-budak ni, dah buat benda, duduk saja, mu paling rosak kata ulama. Aku kita kena usah. Nampak? Kena usah lah. Pak tengok bola dah mayang, nak buat corner? Ha, tu cara kita. Nak buat corner, nak wish mayang? Ha, kena masuk lah dengan budak-budak. Ha, kena masuk. Tengok bola dah salah, semayang tu salah. Dah semayang tu salah. Maka ada kuasa, kena guna buat undang-undang ataupun buat tempat semayang dalam stadium contohnya. Itu cara. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, lepas tu kita kena berlindung daripada satu penyakit yang bahaya, yang merosokkan orang alim, mabtah lagi orang jahil. Namanya ghaflah, lalai. Jadi lawang lalai apa dia? Az-zikru, ingat. Lalai lawang dia, ingat. Maka kena selalu ingat Allah. Nampak? Semayang. Lepas tu dah semayang, rukun qawli lah semayang, fatihah. Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat akhir. Betul tak? Tapi bakpa Nabi suruh disunatkan dalam rokok subhanabil azimi, bangun rabbana lakal hamdu. Padahal ada wajib ya. Tuan-tuan rokok saja, Allahu akbar diam, sami Allah mahmidah diam, sah semayang. Bakpa Nabi ajar, ta'muhwilah alah. Setiap kedudukan ada zikir yang tertentu. Nampak tak? Tak muhwilah. Lala, lala, kau masuk lalu setan. Sebab tu takbiratul ihram afdal, pendek, sederhana. Takbir intiqalah afdal, panjang. Sebab apa? Tak muhwi setan kacau. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitabnya Al-Azkar, membahaskan takbiratul ihram, takbiratul, takbir intiqalah. Takbiratul ihram, sederhana. Allahu Akbar afdal. Ini panjang apa nak macam nak bang. Allah macam nak bang. Apa orang tanya apa panjang? Tak masuk sih. Masuk ni. Masuk dah masuk, masuk ni. Masuk niat dia. Niat hak wajib, qasa, ta'arruf, ta'yin, tak apa panjang gitu semua. Allah saja aku sembah fardu maghrib. Kan apa saja ku punya fardu maghrib, oh akbar, selesai. Niat wajib kan, dalam niat ada pula rukun niat, qasad saja ku sembahyang, lintas hati ni. Ta'arud fardu ke sunat, fardu, ta'yin fardu apa maghrib, selesai niat. Tahu panjang apa 18 harakat, tahulah 18 kali panjang sehat. Siapa kacau orang sebelah? Orang sebelah siapa maliki yaumiddin ulah mula. Bismillah. Ini jahil semayak. Belajar tamu. Allah sajaku semayak fardu maghrib. Oh akbar. Sesat. 3 rakaat sunat. Nak tambah sila. Nampak? Kerana Allah sunat. Tunai sunat. Ada pun jadi makmum. Ha, kena tambah sila lagi lah. Wajib jadi makmum. Ada pun untuk imam, sunat yang niat makmum. Kerana orang niat imam, kerana orang niat jadi makmum dia, dia otomatik jadi tu imam. Lepas tu kalau nak orang jadi imam kita, masuk dalam masjid lambat, oh dia tengah semayang, nak jadi makmum, semayang belakang, dia jadi makmum sesal. Dia katok pergi cuik apa. Saya pernah kena tu. Ingat lagi cerita. Lama dah. Balik daripada Perlis, turun betul-betul sampai subuh di Masjid Yuniza. Kita tambah satu rakaat, orang belakang mari. Jadi tu imam ni blok-blok yang kata belakang. Mana bahasa dah kenal orang kakak ni. Terus ni dia kata dia debok tak belakang. Nah. Ataupun Allahu akbar wa kuat sikit. Itu pun tak boleh niat i'lam, niat zikir saja. Sesal kita tepuk orang dia. Niat makmum dia automatik dia jadi imam, walau dia dak sedar sampai sudah. Automatik jadi imam dah. So apa tu? Tu kena belajar. Jadi takbir, takbir tu ihram sederhana sudah. Nampak? Ha, kalau nak panjang siapa kerana Allah Ta'ala 3 ka'at silakan. Tu pun takkan siapa 20 harakat. Yang afdal panjang takbir intiqalah kata Imam Nawawi. Kata Tok Guru Haji Hasyim supaya jangan produk masih tumbuh, supaya setan tak kacau.
Ha, siapa itu semua nak isyarat zikir lawan dia ghaflah. Ghaflah lawan dia zikir. Tak zikir ghaflah masuk. Zikir ghaflah tu baik. Itu saja. Nah. Lepas tu takbir lain dipanggil takbir al-intiqalat. Hang mula-mula takbir Ratul Ihram. Takbir intiqalat apa dipanggil intiqalat asal daripada al-intiqal pindah pindah. Pindah apa? Pindah rukun. Allahu akbar. Biar penuh. Afdal. Jangan pula tengok tu imam dak penuh tua-tua tegur subhanallah. Dak ayah, dak wajib. Afdal. Faham? Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau nak bangun, Allahu akbar. Ha tu afdal dipanjang. Apa isyarat kata ulama? Nak kabarnya mukoyas kejap ah setan ah falsafahnya luar daripada sembahyang. Jangan didik kita duduk dalam suasana lalai, faham? Cari kawan, kawan pun biar bab main pun biar dengan orang baik, biar dia peringat kuliah nak ni mugi dak ada peringat tu ni tak ada bab lain. Projek karaoke, projek disco, itu tu sekalian lalai sok mau itu. Gaun dengan orang baik. Gari isa tu kalau boleh kita biar wajibkan kita, bukan wajib syar'i ni, kita wajibkan kita gari isa masjid. Nah, duduk saja dengar je tu paling mudah tu nak ingat Tuhan. Tak percaya saya nak tanya tuan-tuan, start kuliah sampai saat ini ada tak terdetik latih nak buat maksiat? Ada tak? Itu berkat majlis ilmu. Betul tak? Lagi balik ya hanyu kejap mari pulak esok. Ni cah sekali pulang mampuh bateri. Tu jadi dorok tuan-tuan sekalian. Mari dak kira ustaz nak ngajar bau, mari. Ya. Patu kalau nak kemah pergi susu comel biar cukup. Tauhid, fiqh, tasawuf, sirah, tafsir, hadis. Ni belajar ilmu tula. Susu molek. Ilmu tazkiyah ni kita belajar. Biar cukup dekat tuan-tuan insya-Allah. Ya hanyu ingat semula. Hanyu ingat semula. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan ingat. Dia mudah nak mati ke mana? Buat gitu semua. Faham? Nak mati dalam keadaan ingat Tuhan? Ingat Tuhan semua. Tu je. Nak mati sebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah semua. Faham eh? Al-mar'u mata ala ma masya ma'asha alaih. Manusia akan mati dengan apa yang dia hidup. Itu tuan-tuan. Habis. Kemudian ada yang mengatakan bahawa taubatan nasuha dapat menolak kezaliman, melenyapkan pertengkaran serta menjadikan kita senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanda taubat itu diterima Allah, maknanya kita akan jadi orang yang berakhlak mulia. Kata taubat duk ulang semua. Tandalah tanda takut taubat kita belum diterima Allah. Sebab taubat dia kena tiga rukun. An-nadamah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama an-nadamah menyesal. Yang kedua al-azmu berazam tak mau buat dah. Yang ketiga at-tarku tinggal tu. Ini asahullah. Dah ada 2 minit buat pula. Itu bukan taubat kan? Kecuali memang ni azam tak mau buat dah dan tinggal terjatuh pula tu. Bulan depan ke tu buku lain kata ulama. Taubat pula. Senantiasa taubat. Maka tanda taubat kita diterima Allah ada perubahan. Ada perubahan dalam diri kita tuan-tuan sekalian. Habis. Sifat orang yang bertaubat dijelaskan dalam suatu hadis marfu'. Daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Adakah kamu mengetahui siapakah sebenarnya yang dikatakan orang yang bertaubat?" Mereka menjawab, "Kami tak tahu." Rasulullah bersabda, "Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi bukan pemaaf dan senantiasa berdendam, orang itu belum dikatakan bertaubat." Buat lagi. Kita kata kita taubat dah. Tapi ada sifat dendam dan tidak memaafkan orang. Itu bukan orang yang benar-benar bertaubat. Tuan-tuan sekalian, kita buat salah, apa yang kita nak daripada orang yang kita buat salah ataupun pihak yang kita buat salah?
Kita buat salah, nak ada orang, kita nak ada orang yang kita buat salah tu maaf ke kita? Nak. Ataupun kita buat salah dengan Allah, nak ada Allah ampun kita? Nak. Maka kalau nak begitu, buat begitulah. Faham? Nabi ajar, apa yang kamu suka orang buat pada kamu, buat begitu pada orang. Nampak? Ha, maka maaf ke orang. Nampak? Itu sifat orang yang, orang yang bertakwa. Wal'afina anin nas, kata Allah Ta'ala. Ha, maka tuan-tuan sekalian, tidak layak digelar orang itu bertaubat. Mana apa? Taubatnya mana apa? Yang dah balik pulang pada Allah. Tabah pulang. Kalau masih bersifat pendendam dan tidak memaafkan. Adapun naluri manusia tak boleh maaf dari, tak boleh nak lupa salah dia. Itu sifat kita lah. Lepas tu maaf tu beza maaf kita dengan maaf Allah. Faham? Faham ni? Pengampun Allah Ta'ala total. At-ta'ibu 'ani zambi kama la zambalah. Nabi kata di sisi Allah, siapa yang bertaubat di sisi Allah tak ada keruh dalam buku Allah Ta'ala. Tak ada. Faham tak ni? Tak ada keruh. Sebab tu haram orang yang buat dosa, dia dah taubat, tuan-tuan ukit dosa dia. Haram. Faham? Sebab di sisi Allah tak ada dah. Dia robah tu dalam buku amalan. Itu maafnya Allah Ta'ala. Ada pun maaf kita, ada kurang lah dari kita makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pak saudara yang jaga Nabi, Sayyidina Hamzah, digelar Asadullah, singa Allah Ta'ala. Diserang hendak oleh Hindun. Ditembak, diserang hendak oleh Wahsy. Kan, dirobek dadanya oleh Hindun. Apa rasa Nabi? Apa Nabi rasa? Bunuh pak saudara paling kasih, merobek dadanya, makan organnya. Apa rasa Nabi? Marahlah, sedih betul tak? Takdir Allah, Wahsy masuk Islam. Wahsy yang serang hendak bunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam. Nabi marah dah Wahsy. Marah bila dia masuk Islam, lagu mana Wahsy di sisi Allah? Ha? Diampun, makat salaf. Apa saja yang telah lalu, bersih macam baby baru beranak. Itu orang kafir masuk Islam. Maka Allah maaf. Nabi kena maaf tak? Kena maaf lah. Kalau Allah kena maaf, lalu apa beza Allah dengan Nabi? Mesti ada beza. Kalau sama tak boleh. Nampak? Nabi manusia, maka berbaki di hati Nabi, teringat. Haa, tu beza. Lepas tu tiap-tiap kali Wahsy mari jumpa Nabi, Wahsy beriman dah ni, mari jumpa Nabi, Nabi tunduk, tak boleh tengok muka. Nabi maaf dah, tapi tak boleh tengok muka, teringat Sayyidina Hamzah. Haa, nampak beza? Haa, ada pun sipang dendam tu tak boleh lah. Nabi maaf tapi teringat. Haa, tu. Lepas tu tak boleh lawang pengampun Allah. Sebab tu rugi tak minta apa. Nampak? Ini apa nama kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Aku tahu tukhti'una billayli wan nahar. Aku tahu muak dosa pagi petang siang malam. Tapi aku senantiasa tunggu mu minta apa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta lah aku apa. Allah nak apa wala kita tak minta. Faham eh? Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tapi dia belum mengubah pakaiannya. Nampak? Maka orang itu belum dikatakan taubat. Saya hijrah dah, kata seorang perempuan. Baju ketak gelemak. Rambut dah tutup. Merah pula tu rambut. Saya taubat dah. Taubat apa begitu? Boleh faham eh? Tidak sing. Tak sinkronis apa yang disebut oleh mulut dengan perbuatannya. Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tapi dia belum mengubah majlisnya, yakni kawan-kawan. Sikit lagi tuan-tuan, kita pergabih apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Bila kita dah berubah, kena ubah kawan-kawan. Apa maksud? Apa maksud? Mana dia kawan-kawan dulu? Bukan. Kawan belaka, kena ubah dah sahabat. Dia beza sadiq, zamin, khalil, beza. Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum ila man yukhaliluh. Manusia diukur agamanya atas agama khalilih. Khalilih mana? Kawan baik, kamcing ni, sahabat. Faham?
maka tolong perhati kamu siapa yang kamu bersahabat. Jadi kawan kena kawan belaka. Nak bawa sebarkan dakwah, kawan belaka. Ah, mak rok ke mak puku pada kawan belaka, tuan-tuan sekalian kena bergaul. Jangan tak bergaul. Eh, tapi sahabat. Orang yang kita ambil pandangan, orang yang kita yang boleh mempengaruhi kita, biarlah orang yang soleh. Maka ubahlah, orang lain ni panggil, orang kelupu duk panggil circle. Ha, kita kena ada circle. Lain selang lama dah ajar bi'ah, bi'ah soleh. Sebab tu ada orang, bila kita, bila ada orang tanya saya, ustaz anak saya dua tawaran ni sekolah mazah atas se, cowok wising se, mana boleh? Saya kata mazah atas lah, bukan sebab saya sekolah situ, bukan. Tapi kerana belajar agama, suasananya suasana agama. Dia tu bukan sama je kalau hanya puatah anak kita. Tak sama. Tak sama. Sebab mu tanya, mu nak tahu atas mu. Mu tanya mana baik. Kena jawab. Hak mana baik lah. Faham? Kali kita nak suruh dia dakwah orang Mandarin. Nak suruh dakwah bukan belajar bahasa tu. Belajar agama. Mujahir nak dakwah mana? Ini bukan salah belajar cowok wising tu. Weh, kalau hak agama tak sesah lagi, itu maksud saya. Maka ada pilihan. Dia tanya mana lebih baik, maka saya jawab yang ada bi'ah, suasana yang baik. Ingat tak 100 orang penjahat awak bunuh 100 orang hadis sahih tu? Ustaz ni mana pun cerita dah. Kalau dia ingat hadis ni memang benuk, benuk pulau tu. Dia bunuh 99 orang, dia nak taubat, betul tak? Lalu dia tanya jumpa dengan Abid Tok Lebar saja, belajar malah mari masjid mayambo, mayambo dah dengar ini jahil. Jadi tanya Tok Lebar ni, saya bunuh 99 dah, Allah apa dak dosa saya? Tok Lebar dak belajar, dia kata apa mana seorang Allah dak apa ni reka 99 kau Allah dak apa kawan ni bunuh dia pula cukup 100. Tok Lebar tu hak 100 dah reka boleh tuan-tuan sekalian. Akhir sekali jumpa tuan guru ulama yang lebarnya sekali dengan ilmunya. Ulama ni kata mu bunuh 100 ke 100 ribu ke, lagi dak mati, lagi matahari dak terbit belah barat, contoh tuan-tuan ni saya tambahlah syarat nak taubat ni, lagi dak berlaku dua tu, taubat Allah terima. Itu ilmu. Lalu apa pandangan tuan syekh ni? Cuma pandangan aku, pindah kampung baru, cari suasana baru, orang keliling baru, kawan baru. Orang ini panggil circle baru. Kan, kalau pergi seminar-seminar orang berniaga kan, benda cari circle. Kita nak berniaga. Kan, jangan kawan, jangan kawan tak apa, jangan duk sembang sama dengan orang kerja kerajaan, tak jadi. Pada otak tak sama. Ah, orang kerja kerajaan dia cakap grade 41, grade 42, grade. Ah, saya tak kerti pasal cikgu. Tak tahu saya. Itu orang kerja kerajaan. Kecuali dia kerja kerajaan dan kaki bisnes. Apa lain? Lain. Kena cari orang yang sama. Kalau tak sama, baru boleh berkembang. Faham? Cakap bak nega, tanya orang dah ajar nega. Dia kata apa? Saya nega-nega lah. Jangan gitu. Dia tahu sekalian. Cari suka yang baik. Jadi, cari suasana dan sahabat yang baik. Yang baik. Habis. Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tapi belum mengubah caranya mencari keperluan hidup, maka orang itu belum dikatakan taubat. Gim Mekah nangis depan Kaabah, ambil batu, lepo setang, lepo jumrah, tuan-tuan sekalian, balik paham tiharan kau. Tak boleh, tak jadi. Itu bukan taubat. Nampak? Bukan taubat. Main B. Nak nampak biasa. Main B. Saya sebut ni sebab berapa hari lepas duk sebut ni, ada beberapa pegawai-pegawai di universiti apa nama ditangkap. Kenapa? Selewen B. Jadi biasa-biasa lah. Biasa apa benda salah? Tahu main B, dia jadi driver, kereta syarikat, kereta jabatan, kereta bos rosak. Berapa? 200. Ejah dengan Cina 2000. Lambik tu. Faham? Kau tim kaki boleh aku claim 2000, aku upah mu 500. 200 tambah 500, 700. Bang ke dia 1300. Betul tak? 1300. Buat balik makanan kanak. Suka anak ayah belanja pizza hari ni. Walak sukanya anak. Boleh pahala tak we anak suka? Boleh pahala. Tapi cara mu salah. Yang masuk dalam perut anak api neraka nyaknya kanak, kita zalimkan dia.
Kata sayang, kata sayang bini, kata sayang anak, we makanan haram. Tak jadi. Nampak? Ha, pergi Mekahnya petang ke setang tu. Balik dengar cakap setan, kawan setan. Nah, ambil harta haram. Eh? Nauzubillah min zalik. Maka tak kira taubatmu, Allah tak terima. Masih makan harta yang haram. Eh? Allahu Rabbi. Ah, kemudian kata tuan pengarah sikit lagi. Eh? Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat belum mengubah perhiasannya, maka orang itu belum dikatakan bertaubat. Mana apa? Melampau ataupun langgar hak Allah Ta'ala. Orang yang mengatakan, kadang-kadang taubat dipakai biasa orang puang. Pakai gelang tak jual sekalian. Itu haram, tak boleh. Ataupun melampau. Orang puang ni bukan tutup aurat saja, kadang-kadang jadi aurat tutup dah. Dia pakai pakaian menarik perhatian. Al-Imam An-Nawawi kata, fitnah orang puan tak nanti orang lelaki rogo dia. Cukuplah orang perempuan itu mendatangkan fitnah, bila tengok rasa nak tengok pula. Ha gitu. Faham? Tu sudah fitnah. Pakai jubah dah, pakai pudah dah. Ni bulu mata palsu ni, gitu. Faham? Pakai pudah. Tak. Bulu mata ni. Ah, 500 meter tu dah. Orang tengok jadi terpegun, itu fitnah. Pakai pudah dah, pakai jubah tuan-tuan sekalian, jalan catwalk. Kasut gitu tinggi. Faham? Ni tumi apa nama? Apa tumi ni lah. Ni kuku. Ni tu, tumi. Alu ke? Jalan catwalk. Cak. Cak. Ah, tok bila nak pergi bang masjid Atunang? Lajuk. Dah di wakah busu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu fitrah. Sebab tu taubat mesti dengan ilmu. Eh? Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, orang yang mengatakan dirinya taubat tapi belum mengubah tempat tidurnya, maka dia belum dikatakan bertaubat. Mana bergelumang dengan maksiat ya, di waktu malamnya. Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tapi belum mengubah akhlaknya, maka orang itu belum dikatakan bertaubat. Nampak? Orang bertaubat antara kesannya, karinahnya, tanda-tandanya berubahlah akhlaknya. Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tapi dia tidak melapangkan hatinya, maka orang itu belum dikatakan taubat. Belum ada salamatus sadri. Taubat pada Allah tapi sempit lagi, jiwa sempit. Tengok orang senang tak senang. Ada sempit jiwa. Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tapi dia tidak melapangkan tangannya, maka orang itu belum dikatakan bertaubat. Mana pun suka membantu orang. Taubat istighfar. Mau nak alang. Besok tu hari nyusah orang. Tawak. 100 ribu istighfar. Esok dia pergi kerja jadi pejabat. Ataupun jadi orang yang orang memerlukan dia. Orang pun kata barang cik kena sign. Dia saja buat susah. Pen dia dah sign. Mari esok. Dia saja menyusahkan orang, itu belum dikira taubat. Boleh kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dua-dua kena jaga, hablum minallah wa hablum minannas. Wallahu a'lam. Rasulullah bersabda, wallahu a'lam. Kita sambung bulan akan datang insya-Allah taala. Yang baik pada Allah, yang kurang tu kelemahan daripada diri saya sendiri. Kalau ada silap dan tersalah, mohon ditegur dan dimaafkan. Permohonan solat hajat, saudara Muhammad bin Long minta solat hajat.